Hari pertama pelaksanaan PSBB di Kabupaten Kuningan, menurut pantauan tim Agnia TV di Pasar Cilimus, terlihat normal dan hampir tidak ada perbedaan dengan hari-hari sebelum PSBB, hanya terlihat 1-2 kios yang tutup. Dari tampak depan pasar yang dipadati oleh pedagang sayuran yang kembali mengemper setelah pada hari sosialisasi sempat rapi hingga masuk ke dalam baik lantai atas yang menyediakan kebutuhan sandang dan lantai bawah yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, kami melihat tetap berjalan normal. Sesuai aturan PSBB, maka pasar tradisional termasuk objek yang dibolehkan tetap beroperasi, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker dan cuci tangan ketika selesai berbelanja. Area cuci tangan disiapkan di pintu utama dan di bagian sudut pasar. Jalanan pagi hari ini terpantau cukup lengang, cenderung ramai lancar. Tim Agnia TV melaporkan.